Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yeni Mukarromah. Oke teman-teman, kali ini aku lagi jalan menuju ke pasar. Aku mau beli barang. Kayaknya kurang lebih selama aku di sini, selama aku kerja di Singapura, aku belum pernah beli barang ini. Dan nanti aku kasih tunjuk kalian teman-teman kalau udah di rumah. Tapi ya teman-teman, aku nggak mau video di pasar karena banyak orang. What? Dan pasarnya pasti cepat-cepat teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus. Oke teman-teman, sebelum aku beli barang yang tadi aku udah kasih tahu kalian di awal video, aku harus ngantri dulu buat beli 4D gitu, disuruh sama nenek. Kalau 4D itu kalau di Indonesia kayaknya sih nomor apa ya? What? Jadi gitu teman-teman, jadi ikuti terus teman-teman. Halo teman-teman, aku udah sampai di rumah. Aku duduk di lantai dan aku mau kasih tunjuk barang apa yang tadi udah aku beli. Sorry aku agak jongkok ini, karena aku mau kalian lihat muka aku juga. Oke teman-teman, aku udah sampai di rumah. Aku lagi duduk di lantai dan aku mau kasih tunjuk kalian barang apa yang aku beli dari pasar tadi, yang belum pernah aku beli selama aku di sini di Singapura. Sudah lama banget tapi aku belum pernah beli, yaitu ini dia teman-teman. Aku kasih tunjuk ya. Tara, tadi aku pergi ke dua pasar sekaligus, tapi ini yang aku beli itu yang aku bilang aku belum pernah beli selama aku di sini, yaitu ini. Apa ini namanya ya? Daun pohon singkong. Ya, nanti aku buka, aku kasih tunjuk kalian ya teman-teman nih. Ini tuh aku selama di sini tuh aku belum pernah beli. Tapi kalau makan sering orang kasih gitu. Biasalah teman-teman, yang gratis. Sebenarnya saya enggak yang gratis, cuma kadang teman aku bilang, "Eh, aku masa ini kamu mau enggak?" gitu. Sering di mana aku kerja di situ kayaknya ada orang yang ngasih aku makanan Indonesia gitu. Aku kasih buka dulu ya, teman-teman. Oke, aku mau kasih buka dulu. Harganya ini tadi kata si kakak yang jual $1.50, teman-teman. Itu kurang lebih kalau uang di mana sih? 15.000 atau 15.000 lebih gitu. Dan ini banyak. Mungkin kakak belinya dari Indonesia juga. Jadi yang tadi kakak boleh komen di YouTube aku ya. Dari Indonesia apa di sini ada, aku nggak tahu. Yang jelas ini aku beli di warungnya kakak. Dan ini teman-teman, daun ubi banyak loh teman-teman. $1.50, kurang lebih 15.000 lebih kayaknya kalau di Indonesia kan rupiah. Nanti aku mau masak apa, aku kasih tunjuk kalian ya. Aku mau bersihin dulu. Thank you. Ini surprise-nya. Oke teman-teman, ini aku lagi potongin daun pepayanya. Daun pepaya. Maaf teman-teman, ini apa? Daun singkongnya yang nggak pernah beli. Sekali lagi aku bilang nggak pernah beli karena aku memang betul-betul nggak pernah beli. What? Dan aku mau kasih petik dulu dari tangkainya terus. Oke teman-teman, ikuti terus. Oke teman-teman, aku disuruh petikin daun singkongnya nih. Singkong istimewa yang bertahun-tahun di sini nggak pernah beli, tapi mohon maaf teman-teman, aku nggak ada waktu karena udah siang, aku harus kerja bersih-bersih rumah, jadi aku belum bisa memasaknya teman-teman. Mungkin di lain video, di next video, mungkin aku tunjukin aku mau masak apa ini si daun singkongnya. Jadi terima kasih telah menonton video aku dan ikuti terus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe video aku biar aku suka dan hobi bikin videonya untuk kalian teman-teman. Kehidupan aku di Singapura. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.